Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Ini Gila, baru rilis laku 9.000 unit, Rubicon KW harga 190 juta, pasti masuk Indonesia. Mobil hampir 100% mirip Rubicon hadir murah. Untuk diketahui, mobil Rubicon di atas 1 miliar rupiah. Namun, ini tidak sampai segitu, namanya Mahindra Thar. Hadir dengan harga yang cukup murah, cuma 190 jutaan rupiah. Kabarnya, baru dirilis 2022, model barunya. Mobil ini sudah laku 9.000 unit. Selain itu, dipastikan masuk Indonesia. Memang, kalau ngomongin soal mobil baru yang off-road, pasti namanya kayak Daihatsu Tef, Jeep, sampai Suzuki Jimny sudah sering kita dengar ya guys. Dan gak mau kalah juga, pabrikan India ternyata juga punya jagoan sendiri yang cocok buat diajak main ekstrim ke medan off-road. Apalagi kalau bukan Mahindra Thar. Digadang-gadang punya karakteristik off-road yang kuat, Mahindra Thar disebut siap juga buat ambil alih pasar mobil off-road khususnya dari Suzuki Jimny. Padahal ya guys, kalau kita lihat apalagi di Indonesia, Jimny tuh kayak udah punya circle penggemar sendiri gitu. Jadi ya pinter-pinter Mahindra aja nih buat susun strategi. Gimana caranya biar bisa perlahan menginterferensi dominasi varian atau varian Jimny ini. Rumornya juga nggak bakal lama lagi buat diboyong ke tanah air. Kira-kira gimana aja sih kelengkapan spek dari varian Thar ini? Berikut rangkumannya. Dilihat dari kanal YouTube Biotomotif, mobil ini ialah all new Mahindra Thar, sebuah generasi baru dari sebelumnya, yakni Mahindra Thar 700. Sekilas kalau diperhatikan, mobil ini lebih memiliki desain yang sporty serta elegan. Tampak dari depan mobil ini memiliki grill dengan bentuk menyerupai Jeep Wrangler Rubicon serta lampu kabut yang didesain khusus. Begitu pula dengan tampat atau tempatan lampu depan, namun sayangnya lampunya tersebut masih halogen belum LED. Satu hal yang membedakan ialah letak lampu sein yang mana tepat di samping lampu utama, sedangkan Jeep Wrangler Rubicon berada di depan dari samping mobil terlihat compact karena hanya menggunakan 3 pintu jika dibandingkan dengan seri sebelumnya yang memiliki beberapa aksen. Spesifikasi Mahindra All New Thar. Basic info, nama produk All New Thar kategori mobil. Brand Mahindra tahun rilis 2020, car sensorious, technical details. Untuk kecepatan maksimal 154 km/h, akselerasi 15,8 s, kapasitas mesin 2184 cc, mesin 2L. Sistem suplai bahan bakar direct action, AC yes, lampu kabut yes, suspensi depan independen double wishbone, front suspension with coil over damper and stabilizer bar, suspensi belakang multilink solid rear axle with coil over damper and stabilizer bar, tipe lampu depan LED, bahan bakar diesel torsi maksimal 300, tenaga maksimal 150, maxin, tipe transmisi manual, jenis penggerak 4WD, jumlah silinder 4, katup per silinder 4, rasio kompresi 9,5 banding 1, power steering yes,
Steering gear tipe rack and pinion, konfigurasi katup DOHC, hemat bahan bakar di jalan raya 16,55 km per liter, konsumsi bahan bakar dalam kota 15,2 km per liter. Gearbox 6 speed, capacity, jumlah pintu 3, tempat duduk 4, tangki bahan bakar 57L, braking system. Tipe rem depan disc, tipe rem belakang drum, brake assist, yes, safety. Center lock, yes. Airbag, yes. Sensor parking, yes. Alarm mobil, yes. Power window depan, yes. Power window belakang, no. Spion lipat elektrik, no. Design, dimensi 3985x3985x1844mm. Sunroof, no. Tipe mobil SUV, wheel detail ukuran felg 16 inci, wheelbase 2450mm, ukuran roda 245mm, tipe ban radial, ukuran ban 245/75R16, felg alloy, yes. Itulah sekilas tentang Mahindra Thar yang baru muncul di India. Semoga masuk Indonesia ya, sob.